Okay, Assalamualaikum, selamat petang, selamat kembali. Saya sambung sikit lagi satu start terakhir ni sebelum kita berhenti rehat. Semayang asal semua ini buku puasa lah. Okay, saya nak adakan chapter satu ni. Okay, yang terakhir subtopik kita ialah electric flux ni. Kalau ikut gambaran ni, kita ada gambar ni. Satu plasma ball yang keluarkan garisan-garisan ni. Kita kat sini, colorful lines emanating from the sphere give evidence of strong electric field. And using Gauss law, we will learn that electric field surrounding the charge sphere is identical to that of the point charge. Ini kita akan tengok nanti lah. Kalau yang dah belajar mungkin bukan benda baru, ini ulang kaji saja. Okay, ini perkara-perkara yang kita akan sentuh dalam electric flux. Kita ada Gaussian flux ataupun Gauss flux, kita ada Gauss law, kita ada conductor in electrostatic. Okay, consider an electric field that is uniform in both magnitude and direction as shown in figure. The field line penetrate a rectangular surface of area. Kita ada permukaan segi empat. Okay. Dan kita ada garisan medan elektrik menembusi dia secara apa nama ni, tegak lah, tepat bersudut tepat ya. As shown, oriented perpendicular ya, bersudut tepat ya, bersudut tepat kepada permukaan. And the number of lines penetrating per unit area or line density is proportional to the magnitude of the electric field. Ini yang kita kata tadi lah, berapa bilang garisan tu akan bergantung kepada magnitude dia. Since the number of lines penetrating per unit area or line density is proportional to the magnitude of the electric field, then the total number of lines penetrating of the surface is proportional to the product of EA. So dia punya berapa bilangan line yang akan menembusi garis permukaan tadi akan berkadar terus dengan dia punya hasil darab EA, product of EA. So the product of magnitude and electric field to the surface EA is called as electric flux. EA tu kita panggil sebagai electric flux, flux electric. Where electric flux is given as, saya tak tahu simbol apa ni, sigma, bukan sigma, psi ke apa, psi E, lupa dah nama dia, psi E is equal to EA in general. E adalah electric field and A adalah area dia, where the unit is Newton meter per coulomb, Newton meter squared per coulomb. Electric field is proportional to the number of electric field lines penetrating some surface, bergantung pada bilangan garisan-garisan medan. If the electric field penetrating the surface are not perpendicular, kalau dia tak bersudut tepat, I mean dia membuat sudut, yang ni dia sudut tepat mana tadi, ini semua sudut tepat 90 darjah kepada permukaan, so formula dia straightforward guna ni je, EA. Tapi kalau dia tak bersudut tepat, kita kena pertimbangkan perkara ni, beberapa perkara. Okay, kes pertama, sudut tita antara medan kepada garisan perpendicular, ataupun kat sini kadang benda ni dalam, kalau dalam teks kadang dia confusing sikit dia punya sudut tu merujuk pada mana. Kalau dalam kes ni, tita ni bukan merujuk pada surface tita ni merujuk pada dia punya garisan permukaan dipanggil ni apa, garisan normal permukaan. Ini normal, ini permukaan ni warna hijau. So garisan yang dot-dot-dot ni adalah dia punya garisan normal dia. Maka sudut ni adalah antara medan kepada garisan normal. Okay. So dalam kes ni, sigma E dia, psi E kita, dia punya flux dia sama dengan EA yang bersudut tadilah. Dalam kes ni dia kata sudut tertentu. Ataupun dia boleh ambil dua keadaan, sama ada kita ambil E dia pada sudut tu ataupun kita boleh ambil A dia pada sudut tu, ataupun in general kita boleh tulis sebagai EA cos theta. Kenapa cos? Sebab kalau kamu tengok segitiga ni, garisan putus-putus, sudut ni, garisan ni dan juga garisan tegak. Okey, garisan tegak ni, maka yang kita ambil syarat dia adalah medan must be sentiasa perpendicular kepada surface. So dalam kes ni medan dengan surface
apa sudut dia adalah titar rajah. Maka dengan tu komponen yang kita ambil adalah komponen yang garisan yang ni. Maka dengan tu kalau kamu tengok segitiga titar ni ataupun trigonometri ni, maka dia sama dengan EA ataupun E ni adalah E cos titar kat sini ya. Kalau kita ambil ni lah, kalau kita ambil dia punya E. Tapi kalau kita ambil sebagai A, kita boleh kata sebagai A cos theta pun boleh juga. Ataupun kita boleh tulis secara vektor dia sebagai E dot A, hasil darab titik. So, theta is the angle between the line and the normal surface. Ya. Antara normal yang saya kata tadilah. Unit Newton meter squared per coulomb. So electric field through an area is proportional to the total number of field line crossing the area, eh, berapa bilangan garisan yang melalui kawasan permukaan tersebut. Okay. Or E field lines parallel to the normal surface. Jadi dua benda, satu keadaan tapi boleh consider dua perkara. Satu adalah kita ambil sudut antara line and the normal surface. Satu lagi kita boleh ambil yang saya kata tadi, field line parallel to the normal surface. Eh. So dua keadaan tu sebab kita boleh kata ambil sebagai kat sini boleh jadi E A ataupun E cos theta A, ataupun kita boleh kata sebagai E A cos theta mana-mana. Tapi dua tu akan hasilkan benda yang samalah. Okey, hasil darab titik. Kalau lupa boleh buka buku nota fizik asas. So field line represent a uniform electric field penetrating an area A prime. Kat sini kita ada A prime ni yang bawah ni, that is an angle of theta. Okay, permukaan dia theta kepada field. Because the number of line that go through the area A prime is the same as the number of that go through A. That mean A permukaan yang asal, ini adalah permukaan satu lagi A prime. Tapi garisan medan yang melalui adalah bilangan yang sama. So the flux through A prime is equal to the flux through A. So flux dia melalui A sama dengan flux yang melalui A prime, eh. And given by flux E ataupun dia punya psi E ni sama dengan E A prime, ataupun kita boleh kata sebagai E A cos theta, eh. Yang mana A prime ni adalah sama dengan A cos theta, eh. Merujuk pada sudut ni lah A cos theta. So when is the flux is maximum and when is the flux is zero? Mana keadaan yang paling maksimum, mana keadaan paling maksimum. The flux is maximum when the normal to the surface is parallel to the line, that is theta is equal to 90 darjah. Ya. Kalau sudut antara normal ni, ni normal kepada garisan medan adalah pada 90 darjah. Okay. Maka itu kita dapat dia paling, kosong darjah. Ya. Pada kosong darjah maksud dia garisan E ni sama dengan garisan normal, dia satu arah. Eh? Maka keadaan tu, ini adalah keadaan yang asal tadilah, yang ni tadi. Nah, yang ni. Ini adalah keadaan paling maksimum. Garisan medan dengan garisan normal permukaan adalah selari. Ataupun pada sudut kosong darjah. So, itu kita dapat dia adalah paling maksimum. Okay, the flux is zero when the normal is to the surface is perpendicular or theta is equal to 90 darjah. So kalau sudut antara permukaan dengan garisan medan is 90 darjah. Kalau tadi, kalau 90 darjah maksudnya yang ni lah. Soalnya ini adalah kosong darjah. Sebab apa? Garisan dia dengan garisan medan adalah selari. Tapi kalau dia adalah 90 darjah maksudnya soalannya kita punya garisan ni selari dengan permukaan. Yang ini dia bersudut tepat dengan permukaan ataupun normal dia adalah 90 darjah. Normal dia adalah kosong darjah. Tapi kalau kita kata dia minimum kosong adalah seolah garisan flux ni adalah selari kepada permukaan. Eh. Tak ada gambar dia kat sini. Tak ada ya. Eh. Kamu boleh bayangkan macam mana lah. Kalau saya boleh tunjuk kejap. Saya contoh sikit ya.
Okay, bayangkan ini adalah surface, kalau saya ambil 2D lah ya, ini 2D permukaannya, sorry. Bayangkan ini adalah surface kita. Tak nampak. Inilah surface. Okay. Dan bayangkan ini garisan medan. Ini hitam. Okay. Dan kita ada medan. Ini garisan medan. So kalau dia 90 darjah, maksud dia ini 90 darjah macam ni. Ya. Okay. Ini adalah keadaan yang kita panggil sebagai flux maximum. Okay. Flux maximum ni maksud dia theta kita ni. Theta adalah antara kita adalah garisan ni. Ini garis antara garisan normal eh. Kalau mana? Normal. Saya buka satu garisan lain. Okey, yang warna biru ni adalah normal ya. Normal bagi permukaan. Kalau kamu ingat lagi belajar fizik asal dulu. Satu apa daya normal, daya normal ni daya yang apa bersudut tepat kepada mana-mana permukaan ini garisan normal. Okey, so flux maximum bila normal ni selari dengan ini medannya yang merah ni adalah medan. Agak. Okey, ini adalah medan ya I dengan garisan merah ni. Garisan merah ni semua adalah medan elektrik. Okay. So garisan medan I selari dengan ni biru ni adalah normal eh. Normal surface. Yang warna biru eh, yang biru ni. No surface. Okay. Ini normal dia, garisan biru. So, biru, garisan biru dengan garisan medan yang penetrate ni adalah selari. So, bila selari, sudut theta kita, sudut theta, tak boleh tulis theta kat sini ya. Eh. Sudut lah eh, saya letak sudut je. Equal to 0 darjah. 0 degree eh. 0 degree. Okay. Kalau keadaan dia adalah maksimum. Okay. Garisan ni, garisan permukaan normal selari dengan garisan medan. Ataupun keadaan ni kita boleh kata juga dia punya sudut dia bukan 90 darjah. Sudut dia adalah, kita boleh kata sudut ini sudut antara between normal and E ya, eh? Yang kata 0 darjah, ataupun normal dengan E yang kita kata 0 darjah. Tapi kita boleh kata sudut dia adalah, saya tulis sudut lah, sorry, saya tak boleh nak tulis simbol eh, sudut is equal to 90 darjah pun boleh juga, 90 degree. Tapi 90 degree ni bukan benda yang tadi, 90 degree benda yang lain. So bila 90 degree dia adalah merujuk kepada antara 90 degree antara sin garisan medan dengan garisan dengan permukaan. So permukaan yang ni lah. Ini ya. Ni. Kuasa tak hijau lah. Itu sudut ni ya. Eh. Okey, yang hijau. Okey. Ini adalah antara
between kalau 90 degree kita kata between surface and E. So between surface, kenapa jadi besar? Ini kecil ya. Surface itu ataupun surface and E itu sini ya. Ini ya yang kedua ni, yang warna hijau ni ya. Sudut ni. So ini theta kita sama dengan, kalau saya boleh conteng sikit, ini adalah yang ni ya. Sudut semua berada antara garisan ni dengan permukaan semua berada. Tapi kalau kita ambil yang ni, kosong darjah adalah antara surface area, so normal surface dengan E. Yang ni sudut dia adalah kosong darjah. So ini adalah keadaan yang satu lagi. Ini keadaan yang ni. Okay. Ini keadaan ni. So dua keadaan ni adalah semua adalah keadaan yang sama. Cuma kita sebut dalam degree yang berbeza. Kalau kita kata kosong darjah ataupun flux maksimum dia adalah pada sudut kosong darjah. So kosong darjah ni referring tu antara normal dengan E. Tapi kalau kita kata dia adalah maksimum pada sudut 90 darjah, dia adalah referring tu antara surface ni, permukaan yang saya warnakan hitam ni dengan area, dengan E ni yang warna hijau. Okay. Value adalah value yang sama tapi kita sebut dalam sebutan yang berbeza. Okay, ataupun sebab tu dia akan boleh jadi, kalau kalau kita tengok nota tadi, ya ni mana tadi? Ini ya. So kita boleh tulis dia sebagai cos ataupun boleh tulis sebagai sin. Kalau jadi cos, dia akan merujuk pada sudut lain. Kalau jadi sin, dia boleh merujuk pada sudut lain. Tapi benda yang sama sahaja. Okay. So yang ni dia kata EA is equal to EA cos theta. So yang ni tadilah. Okay. Maksimum dia pada sudut 90 darjah ataupun saya letak kat sini, kita boleh kata 90 degree. Sorry. Kita boleh kata dia sebagai mana saya punya ni? Ataupun kita boleh kata sebagai theta is equal to 90 degree. Ini kalau dia merujuk kepada anti degree adalah, kenapa jadi macam ni eh? Kalau 90 degree antara surface, saya kata tu lah, surface tu E eh, 90 degree. Tapi kalau kosong degree, ini adalah antara normal surface tu E. So ada different eh. Tapi benda yang sama. So the flux sama juga. Dalam case flux zero, so when the normal to the surface is 90 degree. Eh? Dia terbalik pula. Kalau normal to surface 90 degree, dia adalah normal, dia adalah zero. Ataupun kat sini kita boleh kata, ataupun kita kata kat sini, theta kita sama dengan, ini theta kita sama dengan kosong darjah. Kalau ini 90 darjah ni, referring to surface to perpendicular ataupun surface tu yang garisan tadilah. Kalau yang ni adalah area tu E eh. Yang saya lukis tadilah, ini dia. So kalau dia
Ya ini maksimum. Kalau minimum, maksud dia dia punya garisan jadi macam ni lah. Macam mana nak buat? Garisan dia akan jadi lebih kurang macam ni. So ini, sorry. Kalau bayangkan ini kan kita punya permukaan. Okay. So E kita tadi yang warna merah. Ini E. Okay. Kau besar sikit lah. Ini E kita. Okay. Ini E. Lebih kuat lah eh. So ini arah I. Okay. So I dengan kita punya permukaan theta kita sama dengan kosong darjah. Kalau merujuk I dengan permukaan. Tapi kalau merujuk ini kalau dia adalah kalau kita kata E to surface. E to surface akan jadi kosong darjah lah. Kosong degree eh. Yang ni. Nanti kalau kita referring to normal, normal yang ini normal ya tadi. Kalau kamu ingat lagi, ini normal. Yang biru ni. Ataupun sorry. Dia merujuk pada permukaan sini je kan. Ini normal dia. Okay. So normal ni. Okay. Normal. Ini normal eh. S-U-R-F-A-C. Surface normal. Yang warna biru. So surface normal ke sana. Garisan ke sana. So sudut antara surface normal dengan garisan ni ataupun garisan E, ini kita dapat theta kita yang baru adalah sama dengan 90 darjah. So ini pun akan menghasilkan keadaan yang paling minimum flux eh. Bila kita ambil sudut yang berbeza tapi keadaan tu adalah keadaan yang sama. Kosong darjah kalau merujuk antara E dengan surface. Kosong darjah. Tapi kalau merujuk E dengan normal dia adalah 90 darjah. Sedangkan yang tadi sebaliknya lah yang saya kata yang sebelum ni. Okay. Tu yang dia kata ni kawasan maksimum dengan kawasan zero ataupun minimum. So we have assumed uniform field produced this. So in general situation, electric field may be vary over the surface, hence consider a general surface divided up into large number of small elements such as area delta A. So variation of electric field over an element can be neglected if the element is sufficiently small. Dia misalkan kita, kalau kita nak ambil flux tu, kita ambil apa elemen yang kecil-kecil eh. Kalau dia terlalu kecil lah apa jadi eh. So let device a defined vector delta AI with a magnitude represent the area of I element of the surface and the direction defined to be perpendicular to the surface element. Okay. Inilah maksudnya kita ada satu permukaan yang tak tetap. Tadi kita ada permukaan tetap senang. Nah, ini senang ya. Eh. So tu yang kalau ada permukaan area dia luas dia kita tahu, kita boleh gunakan formula ni. EA cos theta ataupun EA sin theta depend pada sudut. Boleh jadi cos, boleh jadi sin eh. Tapi tu surface yang tetap. Kalau surface dia tak tetap, apa kita jadi ialah kita ambil dia punya integration of some small element ni. So ni kita ambil satu element luas delta A, so satu element tu akan hasilkan ataupun akan apa dia punya medan akan melalui dia EA pada sudut theta I. Maka total semua elemen tadi, the electric field make an angle theta I with a vector delta AI defined as being normal to the surface. Ini normal ni lah. E dengan A, permukaan dia normal. So the flux through the element is equal to EA cos theta eh. Ini seperti mana tadi lah. Cuma kita ambil elemen delta A saja. Okay, cos theta adalah pada sudut A. Ini setiap elemen akan hasilkan sudut berbeza dengan luas berbeza. Tapi AA yang sama sebab AA kekuatannya sama. Cuma kita ambil elemen yang berbeza-beza.
So dengan tu kita boleh totalkan semua sekali lah, campur-campur-campur tu kita akan dapat dia punya berapa nilai flux kesuaian, yang mana itu adalah dengan kaedah kita integratekan the formula. So electric flux through the element is given as delta sigma E ataupun apa ni, IE is equal to EA E delta AI cos theta ataupun EI dot delta AI. So total dia yang saya kata tadi is the sum of the contribution of all element if the area of the each element approach zero, so the number of element approach is infinity, hence the electric field is given as, so yang tadilah kita ambil element kecil-kecil banyak sangat, tapi kalau benda tu terlalu kecil, so kita boleh buat penghampiran, maka kita boleh dapat dia punya integration of flux adalah sama dengan integration of E dA. E adalah dia punya area, apa tadi, medan elektrik, and dA adalah dia punya elemen luas. Okay, so kita integratekan dia punya keseluruhan tu, kita akan dapat dia punya keseluruhan punya apa, electric field. So untuk closed surface is defined as the one, a closed surface is defined as one that divide space into and inside and outside region. So permukaan tertutup ni kita boleh definekan sebagai satu ataupun satu keadaan di mana wujud keluasan di luar dan juga keluasan di dalam, itu kita panggil sebagai closed surface. So the surface of sphere for example is a closed surface, okay, area, okay. So ni kita ada satu sphere, so ada luas di dalam, ada luar di kulit luar kulit dalam lah dengan ceritanya kan. So a closed surface of electric field, so the area vector AI are by convention normal to the surface. So setiap satu elemen yang grey ni, elemen satu ke elemen ataupun point satu, point dua, point tiga ni adalah AI dia adalah sentiasa normal kepada permukaan ataupun normal kepada ni, okay, apa namanya, medan. So the flux through an area element can be positive kalau dia adalah elemen satu, okay. Sebab elemen satu ni adalah positif dan dia sudut dia adalah kurang daripada 90 darjah. Okay. And zero untuk elemen dua. Elemen dua adalah zero. Kenapa? Sebab sudut dia 90 darjah ataupun dia tak. Apa? Normal ni 90 darjah ataupun dia punya permukaan tu selari dengan permukaan medan. Yang saya kata tadilah. So di sini positif. Yang ketiga adalah negatif. Tiga tu ke belakang. So dia melawan dengan arah medan. So theta adalah antara 180 darjah lebih besar tapi kurang daripada 90 darjah. Ini yang ketiga ni. Inilah. Ini area pertama. Area ke sana positif. Area kedua ke bawah dia adalah kosong. Dan area ketiga adalah dia ke belakang. Ini negatif. So the net flux. Jumlah keseluruhan dia is proportional to the net number. So berapa yang masuk campur dengan berapa yang keluar. So is the number leaving the surface minus number entering the surface and using the closed integration, ini simbol closed ataupun integrasi tertutup, to represent the integral over a closed surface, the net flux closed through a closed surface is given as sigma ataupun flux A is equal to closed integral E dA ataupun closed integral E n dN. Maksudnya kita campurkan setiap elemen tadilah. Macam saya cakap tadi. So when EN represent the component of the electric field normal to the surface. Hanya kita ambil komponen yang normal. So kalau tak normal, kita kena normalkan dia. Kita ambil komponen. That means kat sini kata komponen normal. So kalau tak normal, kita akan ambil komponen normal lah. Kena sign-kan ke ataupun kena post-kan seperti yang saya beritahu tadi lah. Area tadi mana? Yang ni tadi kan. Kalau ni, ini tak normal. Tapi survey normal dia kosong darjah. Alright, mana tadi? Ini. So example, consider a uniform, ini example pun saya tinggalkan. Okay, tak apalah. Consider a uniform field E oriented in the direction of X. So find the net flux through the surface of the cube H. Okay, sekarang kita tengok satu contoh. Cube, ini cube kita.
garisan ni garisan Medan ke kiri gambar ni, itu ataupun selari dengan X, kita ada paksi Y, kita ada paksi Z. So that mean ada tiga D ya. Satu elemen yang selari dengan E, satu elemen yang bertentangan dengan E, satu elemen yang bersudut tepat dengan dia, atas dengan bawah ni ya. So kita ada DA1, DA2, DA4, DA3. DA4 dengan DA3 ni perpendicular kepada garisan lah. DA1 dengan DA2 selari dengan garisan Medan. So apa jadi? So a closed surface of the cubic, a cube in a uniform electric field oriented parallel to the x-axis. Side 4 is the bottom of the cube and side 1 is the opposite of the side 2. Okay, side 1 yang mana? Sebelah belakang ni, sebelah kiri, side 2 sebelah depan dia, side 4 sebelah bawah, side 3 sebelah atas. So, kita nak gabungkan dia. So, for the phase 1, the E is constant and directed to the DA directed outward. That means dia pada arah positif ni, side 1. Side ke belakang. Berlawanan dengan A. Mana tadi? Okay, ataupun 180 darjah. Therefore, flux dia sama dengan E cos 180. Sebab apa 180? Sebab 180 darjah daripada yang ni. Garisan Medan kat sini. So garis kita punya surface area ni, dia punya normal adalah banyak 180 darjah daripada E ni. Itu yang dapat EA 180 darjah. So selesaikan negatif E DA sama dengan negatif EA ataupun EL2. Kenapa dapat I2, sorry. A sama dengan I2 ya. Okay. So untuk yang kedua sama juga sebab dia adalah ke depan. Ke depan maksud dia ke sini. Ini ya, kedua. So directed inward but DA is directed outward. Sorry, ini satu. Yang kedua tadi ya. Directed outward. So theta kita adalah kosong darjah. Okay. So dengan tu guna persamaan yang sama, kita akan dapat cos kosong darjah ya. Sorry, banyak jam ni eh. Cos kosong darjah, maka kita punya flux dia sama dengan EI kuasa 2. EL eh, sorry bukan I. L. L tu menggambarkan panjang dia, size dia. L L panjang, L lebar, L tinggi. Okay, so EL kuasa 2 lah untuk E2. So therefore, the net flux over the all six surface kita akan dapati sama dengan kosong. Sebab apa? Sebab flux 1 sama dengan flux 2, flux 3 sama dengan flux 4. Cuma berlawanan arah dengan tu, kalau kamu combine kan akan dapat EL1 positif negatif campur dengan EL positif. Lepas tu yang atas bawah tu 3 dengan 4 akan kosong, yang 4 akan kosong, maka total akan jadi kosong. Maka kita punya closed area ataupun closed surface kita akan dapat dia punya total flux adalah kosong. Ya. So yang ni saya tinggalkan kamu. Okay, next. Ada lebih kurang 10 minit lebih, 10 minit. Kita ada, kita tengok Gauss law ya. Gauss law is the relation between the net electric flux through the closed surface, or kita panggil Gaussian surface, and the charge enclosed by the surface. Eh. Kaitan antara flux tadi dengan kita panggil sebagai Gaussian surface. Eh. Fundamental importance in the study of the electric field. Eh. Ini sebagai asas medan elektrik. Ini daripada sejarah dia lah. Karl Friedrich Gauss, Jerman ni, yang itulah kamu bikin sejarah dia. Kita consider apa dia consider Gaussian surface. Kita ada spherical surface, Gaussian surface of radius r. Kita ada sebenarnya kita cuma ada satu charge je, tapi Gaussian ni dia bayangkan di sekitar charge ni akan wujud satu, kita panggil sebagai Gaussian surface. Okay, Gaussian surface ni seorang ada satu surface lain yang wujud ya. Tapi ini imaginary je untuk dia punya inilah, untuk dia punya analisa dia. So the Gaussian surface of radius R, so that means dia punya permukaan Gaussian ni pada jarak R surrounding the point charge Q, ni point charge Q tadi. So when the charge Q
charge is as at the center of the surface, the electric field is everywhere normal to the surface and constant to the moon. Okay, yang tadilah, that means dia positif, maka garisan medan dia akan just normal pada seluruh permukaan ni, ya. Okay, ini adalah garisan-garisan medan ataupun pada semua surface, Gaussian surface itu akan ada garisan medan merujuk pada charge positif tadi. So the magnitude of electric field is given by E is equal to K E Q over R. Ni kita dah define kat awal. So the field lines are directed radially outward and hence perpendicular to the surface at every point of the surface. Eh? Dia directed radially. Okay. Sekitar permukaan charge lah. Okay. Membulat outward and perpendicular to the surface. Eh? Dia bersudut tepat kepada permukaan. At each point of the surface, E is parallel to the vector AI. Therefore, kita boleh kata sebagai E dot A delta AI ataupun E delta AI. Eh? Ini nilai E pada mana-mana titik. Okay. So, the net flux through the Gaussian surface, maksudnya kalau satu titik macam ni contoh dia, kita ambil delta A, elemen A ni, maka dia punya nilai charge dia ataupun elektrik dia, sorry, elektrik dia sama dengan ni, flux dia sama dengan EA ni, ni seperti mana topik sebelum ni lah, dia punya satu komponen ataupun satu elemen. Kalau keseluruhan, kita kena campurkan semua A semua ni lah. So macam mana kita nak campur, kita kena integratekan, yeah. So total ataupun dia punya flux dia, flux E sama dengan close integration EDA sama dengan kesemuanya sama dengan EDA lah. Since surface is spherical, so kita dapati DA sama dengan pi ataupun kalau kita integratekan DA sama dengan dia punya luas bagi sphere, bagi bulatan, eh, ataupun bagi bulat, objek bulat tu, ini sama dengan 4 pi r kuasa 2. So dengan tu masukkan di area ni dalam persamaan pertama, maka kita dapat E, flux E sama dengan KEQ over R squared darat dengan 4 pi R kuasa 2. Okay, kita ringkaskan, tinggallah dapat 4 pi KEQ saja. Nah, kita tahu KE ni daripada topik 1 pertama dulu adalah pemalas susceptibility, ya, untuk ruang kosong, eh, saya tak ingat berapa nilai dia, tapi formula dia sama dengan 1 over 4 pi epsilon naught, ni sama dengan 9 kali 10 kosus 9, kalau kami ingat dulu. So therefore, kalau kita masukkan KE dalam persamaan ni, maka kita dapat flux dia sama dengan Q E, eh. I mean pada case ni, Q adalah charge dia and E adalah epsilon naught adalah nilai tetap lah. Okay, ataupun kita boleh sebagai Q over A naught. From the above equation, so the net flux through the spherical surface is proportional to the charge inside. So flux bersih melalui satu permukaan sphere adalah berkadar dengan dia punya nilai charge di dalam, berapa nilai charge dia. And the flux is independent of the radius, tak bergantung kepada R, because the area of the spherical surface is proportional to R squared, whereas the electric field is proportional to 1 over R squared. So therefore, the product of area and electric field cancel the independent on R. So dia tak bergantung pada berapa jarak R, eh. Dia hanya bergantung pada charge inside. Then consider the closed surface of the various shape surrounding the charge Q. Okay, andaikan satu permukaan ataupun permukaan untuk satu bentuk yang berpelbagai, eh, surrounding satu nilai Q. Okay, kita ada Q tapi kita punya seolahnya dia punya Gaussian area tu berbagai-bagai. So the flux S1 is Q over epsilon naught. Okay, S1 ni sebab dia bentuk bulat. The number of line through S1 is equal to the line of the S2. Okay, bilangan yang melalui sama je. So the flux is proportional to the number of electric field lines through surface. So construction of figure shows that the net flux is the same to all surface, whether sphere or non-sphere. Yeah. So dia punya apa, surface area ni tak bergantung bentuk, eh, sama ada dia adalah sphere ataupun tak sphere, tapi bilangan dia adalah sama, ya, yeah, dia punya bilangan flux dia.
net flux. So hence we can conclude that the net flux through any closed surface surrounding a point charge Q is given by the Q over epsilon naught and is independent of the shape of the area. So nilai flux bersih, net flux melalui mana-mana permukaan adalah sama, tak bergantung pada bentuk jenis permukaan. Dia hanya bergantung pada Q over epsilon naught, bergantung kepada nilai charge tu berapa and berapa nilai epsilon naught. Itu saja. R tak mempengaruhi bentuk dia, sama ada bentuk surface tu adalah sphere ataupun non-sphere, dia akan tetap nilai yang sama je flux tu, And a point charge located outside the closed system. Okay, andaikan kita ada charge tapi di luar permukaan, ataupun di luar closed permukaan tertutup. The number of line entering the surface equal to the number of the leaving. Masuk sama dengan keluar. So the net flux, net electric flux through a closed surface that surround charge is equal to zero. So dia punya flux bersih untuk kes macam ni adalah sama dengan kosong. So electric flux, the electric field due to many charges is the vector sum of the electric field produced by the individual charges. Okay. Ni kalau kita ada berbagai lah. So nilai flux dia adalah sama dengan kita campurkan flux individu. Flux pertama, campur flux kedua, campur flux ketiga dan seterusnya. Maka kita akan dapat ini adalah medan elektrik, kita campurkan lah. So the net electric flux, flux bersih through any closed surface depend only on the charge inside the surface. So the net flux through the surface S is Q1 over epsilon naught. The net flux through surface S prime is equal to Q2 plus Q3 over epsilon naught. And the net flux through surface S double prime is equal to zero. Okay. So kalau kamu perhatikan ni, walaupun dia bentuk dia berbagai, nilai flux dia adalah bergantung pada nilai Q saja. So, kalau dia charge 1, Q over naught. Kalau charge 2, Q1 campur Q2 over epsilon naught. Kalau tak ada charge, is zero lah. So the charge Q4 dia kat luar ni, does not contribute to the flux through any surface because it is outside all surface. Sebab dia berada di luar permukaan. Hence, the Gauss law state that the net flux through any closed surface is given as flux E is equal to integral closed integral E dA ataupun equal to Q in over epsilon naught, where Q in represent the net charge inside the surface and E represent the electric field at any point on the surface. So note that although the charge Q in is the net charge inside the Gaussian surface, E represent the total electric field which include contribution from charges both inside and outside of the surface. So kalau total tu maksudnya dia boleh jadi charge yang di luar juga, macam case tadi lah, ni di luar permukaan. So ini kalau total kita campurkan setiap satu. Exercise saya tinggalkan kamu buat, mungkin akan keluar dalam assignment nanti, sikit lagi saya habiskan lah, beberapa muka surat lagi kamu dengar je lah. Application of Gauss law to various charge distribution. Gauss law is useful in determining electric field when the charge distribution is characterized by the high degree of symmetry. Hence important to choose surface over which the surface integral can be simplified. So the following condition should be used. Ini untuk beberapa case, The value of electric field can be argued by symmetry of the by a constant over the surface. And number two, the dot product can be expressed as the simple algebraic product of E dot dA because E and dA is parallel. Number three, the dot product is zero because EA and dA is perpendicular. Yang case tadi lah, kalau dia bersudut tepat, dia akan jadi maximum. Kalau dia perpendicular ataupun dia parallel kepada permukaan, dia akan jadi zero. So the field can be argued to be a zero over the surface. Okay, ini case pertama. Electric field due to a point charge. Kita ada satu point charge, kita ada surface permukaan yang kita ambil di Gaussian surface ni.
So calculating using the Gauss law, the electric field due to an isolated point charge, Q. Okay, ni yang tadi. EA is parallel to DA, hence DA, EDA is equal to EDA, which give a Gauss law as follow. Ni yang tadi sama dengan integration of EDA is equal to Q in over epsilon naught. So by symmetry, E is constant everywhere. Dia sama daripada mana-mana pembukaan. Hence E can be taken out of the integral. Kita boleh keluarkan E DA, so tinggallah 4 E part by R squared sama dengan Q over epsilon naught. Therefore, charge electric, medan elektrik E is equal to Q over 4 pi epsilon naught R squared is equal to KE Q over R squared. Okay. In case kedua, a spherical symmetry charge distribution. Kita ada dalam charge tu kita ada satu objek yang besar sikit lah. Kalau tadi satu charge tapi Gaussian tu besar. Okay, satu charge titik saja. Yang ni kita ada satu objek dan kita ambil kira dia punya permukaan berapa je size dia tu. An insulating solid sphere of radius, ni solid sphere, radius of A has a uniform charge density of sigma, rho sorry, carries a total positive charge of Q. Total charge Q, dia punya density dia rho. So calculate the magnitude field, electric field at a point outside the sphere. Okay, dia nak sukir pada ni lah, R ni outside the sphere. Sphere kita kat dalam A, tapi radius A ni adalah Gaussian sphere yang kita nak ukur. R dia lebih besar daripada A. Because the charge distribution is spherical symmetry, the Gaussian surface of the spherical shape of radius R, hence condition 1 of and 2 are satisfied and the following reason are as a previous example. So masih lagi macam yang sebelum ni, E sama dengan KEQ over R square. Cuma gantikan Q ni dengan Q charge besar ni lah. Yang tadi Q kecil adalah untuk charge titik. Ini adalah Q untuk keseluruhan charge ataupun charge dalam objek tersebut. Ini bukan lagi charge titik. An insulating solid sphere of radius A has a uniform volume charge density rho. Sekarang kita ambil R di dalam, yang ni R di luar. Jamin kita anggarkan Gaussian tu di luar. Kalau R pula di dalam, Gaussian kita kat dalam. Okey, di mana R lebih kecil daripada A. So apa jadi? So the Gaussian surface is a spherical having radius R less than A, concentrated with an insulating sphere. Okay, so the volume V is smaller than sphere. That mean volume dia kurang lah di dalam. Ini volume di dalam. So the charge Q in within the Gaussian surface of the volume V prime is less than Q. So this, kita dapat Q in is equal to rho V prime. Ataupun V sama dengan 4 per 3 pi R kuasa 3. Ini persamaan isi padu untuk sphere lah. So by symmetry, the electric field is constant everywhere on the Gaussian surface and the normal to the surface of each point. So gunakan persamaan yang tadi, EA integralkan is equal to Q in over epsilon naught. Kita tahu E darab dengan 4 pi squared, 4 pi R squared sama dengan Q in over epsilon naught. Therefore, gantikan saja ni persamaan ni dengan yang di atas tu, Q in over epsilon naught. Gantikan dapat 4 pi epsilon non R squared dan selesaikan, kita dapat rho E sama dengan rho over 3 epsilon non R. Tapi kita tahu rho sama dengan Q over 4 per 3 omega R plus 3. Ini adalah density charge, charge density untuk volume. So dan K sama dengan 1 over 4 per epsilon 4, 1 over 4 omega pi omega naught. Okay, so gantikan semua ni dalam persamaan tadi, maka akhirnya kita dapat E sama dengan QR over 4 pi omega naught A kuasa 3 ataupun K E Q over epsilon kuasa, A kuasa 3 R. Ini kamu boleh cuba sendirilah. Gantikan saja persamaan ni, gantikan, dapatlah persamaan akhir dia sama dengan ataupun sama dengan Q K E Q over A
kuasa 3A. Okay. Note that all result differ from part A. Okay. Part A maksud dia yang tadilah, mula-mula tadi. Mana tadi? Dah hilang lah. Okay. So the E is, when the E is equal to 0, SR equal to 0. Ya. Kalau R menghampiri 0, maka E pun menghampiri 0. Di persamaan ni. Sebab dia berkadar terus dengan R. R kosong, E kosong. R besar, A besar. E besar. So E is varied as setengah daripada R squared inside the sphere, then problem would be created because as R is near to 0. And we E would be infinity. Ini keadaan yang berlaku. Ya. Kalau E tu apa nama ni? Bukan E. R tu adalah separuh. Ya. 1 per R kuasa 2. 1 per R kuasa 2. That mean dia di dalam. Ya. Dengan tu R akan menghampiri kosong, maka E akan jadi infinity. Dia jadi masalah sikit. So dengan tu kalau kita bayangkan dia punya ni, sama, apa dia punya keadaan tu, kita buatkan graf E versus R. So ini adalah keadaan di mana R kita sama dengan ataupun less, R kita less than A. Okay, dia akan berkadar terus. Tapi kalau dia lebih besar daripada A, dia akan ada exponential kat bawah ni. Dia akan berkadar exponential. Okay, makin besar A, maka makin kecil lah dia. Tapi kecil dia dalam apa? Secara exponential ya. Yang mana yang kurang daripada A, E dia sama dengan KEQ A squared A cos 3R. Kalau dia adalah lebih besar daripada A, E dia sama dengan KEQ over R kuasa 2 eh. Sahaja. The different. Okay, so ni exercise kamu cuba. Okay. Satu lagi slide lah kot. Saya ambil yang ni je. Saya tinggal. Ini kalau kita punya apa electric field due to a thin spherical shell. Eh. Kita ada satu sphere tapi dalam bentuk shell. Ada kulit saja. Dia bukannya padu. Apa padu eh. Bukannya satu yang ada isi eh. Dia lohong, kosong. A thin spherical shell outside radius A has a total charge of Q. Total charge dalam ni ya, dalam dia punya permukaan atau kulit tu lah. Uniformly over the sphere. I mean charge tu pada permukaan saja. And find the electric field at the point of outside and inside. I mean dua keadaan kita tengok. Satu R tu di luar, satu yang di dalam. Okay. Gaussian dia satu di luar, satu Gaussian yang di dalam ya. Okay. So is identical for the solid sphere previously. So if the Gaussian sphere is radius R is greater than A, so the spherical shell, the charge is inside the surface Q. So therefore, the field outside the shell is equivalent to the to that due to point charge located at the center. Eh. So kalau di luar, kita akan dapat E sama dengan KEQ over R squared. Kalau di luar, yang ni lah. Yang case pertama. So the electric field outside the spherical shell is zero. So this follow from Gaussian law applied to a spherical surface of radius R less than A. Okay, kalau R less than A, R less than A yang sinilah, yang di dalam ni ya. Maka dia akan jadi kosong. Okay, so E is equal to 0 in the region where R less than 0. I mean di dalam yang sini E dia kosong. Di luar E adalah sama dengan yang case yang ni tadi mana? Yang di luar sama dengan ni, yang di dalam sama dengan. Okey, ada 2-3 topik ni kamu, saya minta kamu baca sendirilah eh. Ini tak ada apa sangatlah. Sama je keadaan dia, cuma kes yang berbeza. Okey, dia nak cari dia punya medan elektrik sama ada di luar ataupun di dalam satu objek eh. Menggunakan sphere apa nama panggil itu, Gaussian punya surface area. Saya nak kerja semayang asal kat sini. Okey, semayang surah ni dah azan ya. So saya minta kamu baca sendiri, kalau perlu saya akan repeat next lecture lah. Kalau tak ada saya tinggal kamu baca dan jadikan dia sebagai latihan untuk kita punya assignment nantilah, part of assignment. So saya berhenti dulu kat sini, jumpa lagi insyaAllah minggu depan.
Kalau video ni jadi, saya akan post. Kalau tak jadi, saya minta maaf lah. Jaga diri, jaga SOP. Selamat berpuasa. Selamat berbuka, insyaAllah. Ada lagi 2 jam lebih untuk berbuka puasa. Jaga diri semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir.